أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan Islam.
Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, sekarang adalah tanggal 11 Rajab. Pada bulan Rajab ini orang selalu mengisahkan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah tinggal. Dalam kisah itu orang membicarakan tentang arasy. Apakah itu arasy? Orang membicarakan juga tentang Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha? Terlebih dahulu kita simak ayat Al-Quran di dalam surat Fussilat ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan di dalam dirimu sendiri, sampai kamu menyaksikan benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal itu tidak cukup bagimu untuk menyaksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin yang berbahagia, bicara tentang arasy. Arasy itu di dalam tafsir disebutkan berada di atas surga. Bahkan air dari surga itu berasal dari arasy. Apakah arasy itu suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah, yang sangat besar, dan tidak ada makhluk lain lagi ciptaan Allah yang sebesar dan secanggih itu? Karena itu disebut dengan arasy. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita membicarakan tentang arasy itu, sebetulnya sudah memasuki alam ghaib, alam yang tidak terjangkau lagi oleh peralatan apapun yang dimiliki oleh manusia. Karena batas alam syahadat, batas alam ghaib sampai di Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha? Sidrah itu di dalam tafsir dinyatakan kumpulan dari bintang-bintang. Muntaha artinya terakhir. Sidratul Muntaha, kumpulan dari bintang-bintang yang terakhir. Sampai di sana tidak bisa lagi orang mengadakan peralatan untuk melihatnya, karena Sidratul Muntaha itulah yang terakhir. Ada orang yang menyebutkan dengan kumpulan bintang sidir, namanya disebut dengan Sidrah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan peta dari bintang itu seandainya dibuat oleh manusia menyerupai peta itu seakan-akan pohon bidara. Sehingga dalam tafsir yang lain disebutkannya saja itu adalah pohon bidara. Artinya pohon rumpun dari bintang-bintang yang terakhir, yang tata letaknya, petanya menyerupai pohon. Kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia, yang menarik dari surat Fussilat ayat 53 itu tadi dinyatakan Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan pada diri
manusia sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau di dalam diri manusia sendiri manusia ingin memperhatikan, haruslah dengan peralatan, dengan alat, karena saking rumitnya, saking kecilnya underdeal, saking kecilnya peralatan yang terdapat di tubuh manusia, terutama otak manusia. Akhir-akhir ini dalam ilmu kedokteran banyak dibicarakan orang tentang aras juga, tapi bukan aras yang ada di ruang angkasa, tapi aras dalam pengertian dalam bahasa Latin yang diketahui oleh ilmu kedokteran. Pada batang otak dia lihat peta otak, gambaran otak, ada panah-panah pada batang otak itu yang panahnya terus naik, tidak ada yang turun. Naik itu dalam bahasa Arabnya ma'arij, sedangkan di dalam bahasa ilmu kedokteran yang aras itu tadi singkatan dari ascending reticular activating system. Ascending itu juga artinya naik. Jadi bukan malaikat saja yang naik di aras Allah di ruang angkasa, tetapi juga ada sesuatu pada otak manusia yang sangat kecil yang sifatnya aktif dan terus naik. Jadi namanya kebetulan sama, dan kebetulan sama-sama ajaibnya. Cuma yang ajaib terdapat pada diri manusia, diteliti oleh ahli kedokteran, ahli biologi. Sedangkan keajaiban aras yang terdapat di ruang angkasa itu diteliti oleh ahli astronomi. Tapi yang jelas dua-duanya mengandung keajaiban yang luar biasa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ternyata aras yang terdapat pada otak manusia yang disebut dengan ascending itu reticular activating system, ternyata kaum muslimin yang berbahagia, sistem di dalam otak manusia banyak juga yang belum rampung manusia untuk meneliti kehebatannya. Daya ingat, pemikiran yang terdapat pada otak, yang sebenarnya bukanlah otak itu yang berpikir. Otak itu adalah alat untuk berpikir. Yang pikiran itu sendiri manusia tidak tahu. Yang profesor bagaimanapun hebatnya, dikatakan di mana letaknya pikiran, dia tidak bisa menjawab. Tapi di mana letaknya otak, bisa menjawab. Otak adalah salah satu peralatan saja untuk orang mempunyai pikiran. Karena di hati juga ada pikiran, di otak juga ada pikiran. Jadi bagaimana bentuknya pikiran tidak bisa diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Kaum muslimin yang berbahagia, apalagi tentang aktifnya otak, aktifnya peredaran benda-benda di ruang angkasa, keduanya ini adalah merupakan tajuk kita melihat ayat-ayat Allah, merupakan kekuasaan Allah yang diletakkan pada alam. Nah, kalau kita pelajari kedua-duanya, menyebabkan kita tidak sombong, menyebabkan kita rendah hati. Apalagi pada manusia ada sesuatu yang disebut dengan nyawa, ada pula sesuatu yang disebut dengan roh. Orang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu roh itu apa? Ya Muhammad, Rasulullah menjawab, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka, orang-orang Yahudi, bertanya tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah rahasia di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Kaum muslimin yang berbahagia, karena roh itulah manusia merasakan nikmatnya makanan. Karena ada roh. Karena ada roh itulah manusia bisa berpikir, bisa berbicara. Tapi manusia tidak tahu apa itu roh. Wa ma utitum
minal ilmi illa qalila. Kamu sekalian, kata Al-Quran Al-Karim, hanya diberi ilmu tentang roh itu hanya sedikit. Tetapi bukan saja tentang roh yang sifatnya gaib, tentang kehidupan yang nyata ini saja ilmu pengetahuan kita juga sedikit. Kaum muslimin yang berbahagia, karena ilmu yang sedikit itulah hendaknya kita pergunakan sudah cukup untuk menyaksikan kebesaran Allah. Makanya di dalam surat Fusilat ayat 53 itu tadi dinyatakan, awalam yakfi bi rabbika ala kulli syahid. Tidakkah cukup yang kamu lihat itu, yang kamu rasakan itu, untuk menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, baru-baru ini menurut teropong ruang angkasa, orang menemukan terowongan hitam yang disebut dengan black hole, yang sebenarnya tahun 70-an sudah ditemukan. Akan tetapi yang baru-baru ini ditemukan bukan satu, yang ditemukan itu berpuluh-puluh terowongan hitam di ruang angkasa yang mempunyai daya tarik superluminal. Menurut kajian ilmu fisika, apabila bintang warnanya hitam sempurna, maka sifatnya akan menarik dan menelan bintang-bintang yang lain. Terjadilah di ruang angkasa bintang memakan bintang. Bintang yang besar yang memiliki terowongan hitam memakan bintang-bintang yang lain. Itu artinya, karena matahari kita merupakan bintang yang terkecil, maka sangat mudah ditarik dan disedot oleh bintang-bintang hitam lainnya. Apalagi bumi kita yang lebih kecil, perbandingan bumi kita dengan besarnya matahari adalah 1.200.000. Jadi kalau dikumpulkan bumi kita ini 1.200.000, barulah besarnya sama dengan matahari. Maka bumi kita ini adalah merupakan anak buah dari matahari. Nah, di dalam kajian penemuan di Mount Palomar Amerika Serikat menyatakan bahwa bintang-bintang itu akan memakan bintang-bintang yang lain. Matahari akan ditariknya, bintang-bintang yang lain akan ditelannya. Pertanyaannya, sesuaikah hasil penelitian itu dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran pernah berbicara tentang bintang-bintang yang dimakan oleh bintang-bintang yang lain? Matahari akan ditelan oleh bintang-bintang yang lain. Karena itu kita baca di dalam surat At-Takwir, kita baca di dalam surat An-Najm, dan banyak surat di dalam Al-Quran. Antara lain menyatakan, Wasamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Wa izan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Izas samsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, ketika satu saat nanti matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Di dalam surat An-Najm juga banyak, surat Al-Qamar, surat tentang bulan, surat As-Sams, surat tentang matahari, menceritakan bahwa kemungkinan terjadi kiamat itu sudah dekat sekali. Tanda-tanda di ruang angkasa menunjukkan banyak bintang-bintang dan planet yang sudah kehabisan energinya. Apabila gravitasi, daya tarik menarik antar benda-benda yang ada di langit sudah habis, menunjukkan akan jalan dari benda-benda di ruang angkasa tidak sesuai lagi dengan garis edar yang sudah ditetapkan. Garis edar benda-benda di ruang angkasa itu disebut dengan falak. Dalam surat Yasin ayat 39 sampai ayat 40, di dalam ayat itu menyatakan, kullum fi falakin yasbahun,
semua benda-benda langit itu beredar menurut garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalaulah garis-garis edar benda-benda di ruang angkasa itu tidak sesuai lagi dengan garisnya, itu menunjukkan sudah dekat terjadinya tabrakan antar benda-benda angkasa. Itulah yang disebut dengan kiamat atau kiamatul kubra, kiamat yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, apa intisari pesan kalau benda-benda sudah aneh di ruang angkasa? Pesannya kepada kita semua, jadilah orang yang dekat kepada Allah, bertakwa kepadanya, jangan lagi memakan yang halal, yang haram, yang tidak diperdulikan. Karena di dalam hadis dinyatakan, ya'ti alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman di akhir masa nanti, kata Rasulullah, la yubalul mar'u aina akhaza maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang di akhir zaman nanti suatu masa manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghizar wa syukuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, di akhir-akhir zaman dekatnya kiamat, manusia tidak lagi peduli yang halal yang haram, mereka akan mencari jalan untuk mendapatkannya, tak peduli apa sah apa batal, apakah baik atau buruk, mereka tidak memperdulikan, yang penting mereka mendapatkan harta. Karena itu ya Allah, hindarkanlah kami dari makanan yang haram, dari perbuatan yang haram. Seandainya kiamat datang mendadak menjemput kami, ini adalah akhir masa kehidupan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung, udara mana lagi yang akan kami hirup. Itu semuanya adalah karuniamu ya Allah. Seandainya engkau tebarkan di udara ini banyak virus, engkau berikan udara yang beracun, berakhirlah hidup kami. Hindarilah kami ya Allah dari virus-virus apapun yang sekarang ini melanda seluruh dunia. Hindarkanlah kami, selamatkanlah kami, orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah.
السلام عليكم ورحمة الله.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
Bismillah. MTS kosong? Kedua. Oh.